Belakangan ini, media sosial dihebohkan oleh aksi penggunaan flare oleh pasangan calon pengantin yang jalani foto prewedding di kawasan Gunung Bromo. Imbas dari aksinya tersebut, membuat kawasan Gunung Bromo dilahap si jago merah hingga berdampak pada rusaknya Taman Nasional Gunung Bromo seluas 50 hektar. Alhasil, tak hanya Bromo yang tersulut kebakaran, warganet pun tersulut emosi dengan aksi calon pengantin itu. Namun, alih-alih ikut emosi, Wendy Cagur justru bikin warganet gregetan dengan aksi cosplay tirukan prewedding calon pengantin di Bromo. Gandeng penyanyi Afifah Ifanda, Wendy Cagur tampil dengan outer hitam dipadukan kaos oranye yang senada dengan outfit dikenakan calon pengantin. Begitupun dengan Afifah yang tampil senada. Ala-ala foto prewedding yang tampilkan momen kemesraan, Wendy terlihat merangkul Afifah dengan tangan kanan memegang flare. Tampak pula sang fotografer yang mengarahkan gaya keduanya. Sementara, latar pemandangan dibuat semirip mungkin seperti kawasan Bromo dengan hamparan rerumputan. Konsep prewedding yang enggak akan terlupakan oleh Wendy Cagur dan @afifahifah23 seumur hidup, ungkap kolom komentar video Wendy Cagur yang diunggah oleh @btstranes7. Meskipun hanya cosplay dengan latar yang dibuat senada, namun hasil pemotretan Wendy Cagur dan Afifah Ifanda ini bak nyata. Lantaran, tampak sama persis dengan pemotretan yang dijalani calon pengantin di kawasan Bromo. Melihat hal tersebut, warganet pun langsung ramai mengomentari unggahan Wendy dan Afifah. Selain mengomentari hasil yang tampak sama persis, nggak sedikit yang terpukau dengan aksi Wendy berhasil memparodikan momen sedang tengah viral belakangan ini. Emang bol sprewek itu? Lu capek gue HP on this for aja, ha? Kenapa sih lucu banget Kak Wendy? Tambah exact ULA.